Well, halo YouTuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini kita mau review motor second yang lain. Kali ini cukup mewah, yaitu BMW R1200 GS. Yang kali ini keluaran tahun 2012. Ini dia bentuknya. Sorry ya, nggak pakai gimbal. Jadi kalau kamera goyang-goyang, harap maklum. Sip, ini full spek alias yang versi full aksesoris. Oke, untuk harganya di pasaran benda ini sekitar 200-300an, tergantung kondisi, tergantung modifikasinya kayak apa aja. Dan pajak per tahunnya yang motor ini plat D Tasikmalaya ya, itu 5,8 juta. Oke, untuk yang pertama lampu depannya sama ini cocor bebek. Di sini radiatornya di atas ini ya. Untuk yang tahun 2012 dia belum pakai LED, dia masih lampu halogen. Ini lampu dekatnya, ini lampu jauh. Terus di bawah ini ada lampu senja. Jadi masih belum zaman DRL di tahun 2012. Untuk fog lampnya pakai merek Rigid Industry. Ini cukup mahal nih, jangan sampai hilang nih. Ini kalau ada maling pinter, diambil aja, ini mahal banget. Oke, kita ke bagian kaki-kaki. Biasalah cakramnya double. Ban ini pakai matte silver ya, tapi ukurannya nggak kelihatan karena udah gelap. Khas motor Paris Dakar nih, si garpunya ini, apa namanya, suspensinya ada di atas, tapi nggak kelihatan ya. Jadi biar melindungi, dia nggak cepat kena lumpur. Karena suspensinya di atas, jadi kalau lumpur kena street, kenanya ya cuma batangnya aja, jadi masih aman. Suspensinya di atas. Di dalam ini juga ada suspensi mesin. Jadi garpu depan ada suspensinya tambahan satu. Luar biasa. Khas BMW ini mesinnya 1200cc, boxer. Terus boxer itu mesinnya itu kiri kanan ya. Dan karena kiri kanan dia menonjol keluar nih. Dan ini super vital kayak buah zakar yang keluar. Jadi kalau kalian jatuh, bayangin aja jatuh terus buah zakar kalian kekencet aspal gitu, kan nangis sedih banget. Jadi mesinnya ini harus dilindungi sama tubular-tubular, crash bar kayak gini. Harus dilindungi karena dia sangat menonjol keluar. Ini ya kelemahannya itu, tapi kelebihannya dia punya center of gravity bagus banget. Karena mesinnya ada di bawah, Pak ya, ada di bawah, dan pistonnya itu gerak kanan kiri. Jadi dia motor ini sangat balance untuk pemakaiannya. Terus kita ke belakang. Standar di sini ada footstep. Dan mesinnya keker banget, semuanya full. Dia nggak pakai rantai, dia pakai gardan. Dan ini ditutupin. Ya karena apa? Karena gardan tuh low maintenance dan aman dari cipratan. Kita nggak perlu takut bersihin rantai dan sebagainya macamnya. Semuanya udah jadi satu. Ini pakai kena yang tunggal ya. Kita lihat suspensi belakangnya. Bisa disetting sih, tapi dia bisa disetting via elektronik. Ada di dashboard, nanti kita jelasin. Oke, kita ke bagian belakang. Di sini ada box originalnya BMW. Ini cukup mahal ya, mungkin seharga NMAX baru. Kita bisa lihat box yang sebelah kiri ini tidak imbang karena di sini ada knalpot seperti ini nih. Ada mud guard juga di bawah, cuma sebelah ya karena tangan ayunnya tunggal gan. Woi, keren. Seperti inilah bentuknya. Kalau yang lampu belakang sama sin udah LED. Semuanya LED. Hanya lampu utama aja yang halogen. Tadi sih fog lampnya juga udah LED. Keren. Kita bisa lihat di sini. Ini bentuknya mesin boxer. Menonjol keluar. Makanya hampir setiap
yang punya BMW GS pasti ngelindungin mesin ini dengan sangat baik. Ini luar biasa vital nih. Ini kalau jatuh, yang pertama kena mesinnya. Itu sering banget kasusnya. Oke, ini tampang keseluruhan dan motor ini gede banget. Oke, ini perbandingan dengan tinggi badan saya yang 180. Saya terlihat kecil. Padahal, kita coba bandingin kalau motor CB atau Vario, saya terlihat gede. Tapi begitu kita balik lagi ke sini, saya tampak kecil. Motor ini luar biasa gede. Luar biasa besar. Dan nggak cuma besar, ini berat. So, untuk review naik, nanti aja ya. Ini masih mempelajari dulu karakternya. Oke, kita ke area kemudi. Tombolnya masih sederhana ya, nggak seperti BMW GS yang baru-baru, masih banyak kesan analog di sini, termasuk di speedometernya masih analog, bisa dilihat. Tetap keren. Ini udah ditambahin pivot riser, jadi biar stangnya lebih tinggi tapi bisa ditarik mundur. Untuk beberapa orang yang tangannya nggak terlalu panjang, biar tetap nyaman pakai pivot riser seperti ini. Terus kita mulai cek di tombol kiri ada apa aja. Oke, yang pertama ini ada klakson, hazard, sein kiri, dan ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Dan ini ada tombol buat mengatur elektronik shock breaker adjustable. Apa ya? Pokoknya ini untuk ngatur shock breaker. Ini untuk menu di dashboard. Ini buat nyalain fog lamp. Sini ada tombol buat on offin ABS. Cuma segitu aja ya. Dan di sini udah standar, di sini dikasih handguard. Headguardnya bahannya luar biasa bagus. Yalah, motornya mahal. Oke, kita ke yang sebelah kanan. Tombolnya apa aja ya ini? Yang pertama di sini ada heated grip. Aduh, nggak fokus. Di sini ada heated grip, jadi buat manasin stang motor kalau kalian lagi kedinginan, walaupun jarang digunakan di Indonesia. Tapi kalau kehujanan terus dinyalain pemanasnya, ini lumayan enak loh, nyaman. Terus yang bawah untuk hazard sama sein kanan. Simple, ini ada engine cut off sama starter. Terus kita lihat di panel instrumennya, standar banget. Di sini cuma ada speedometer, odometer. Terus kalau menunya diganti-ganti, keluarnya apa nih? Ada jam, ada kecepatan rata-rata, ada fuel consumption, 5 liter per 100 kilo, 1 banding 20 berarti, masih lumayan. Ini sisa bahan bakar. Ini aku tidak tahu apa ini, aku harus tanya sama pemiliknya. Ini temperatur mesin, tapi sekarang lagi mati ya. Ini kondisi oli, dan kembali lagi ke jam. Terus kalau kita pencet ini tombol adjustable shock breaker-nya, jadi dia cuma ada pilihan sport, comfort, normal, dan kembali ke sport. Dan di sini ada logo helm. Ini menandakan pemakainya single atau boncengan, atau single tapi dengan pannier dan box belakang dan sebagainya. Tapi ini nggak bisa di adjust kalau mesinnya belum nyala. Oke lah, nanti kita coba nyalain mesinnya. Oke, sekarang kita coba tes nyalain motor mahal. Simpel banget, kita buka engine cut off nya terus kita nyalain. Oke, seperti ini dia suaranya. Knalpotnya bukan knalpot standar ya. Dan kamu lihat si rigid, fog lamp rigid luar biasa tangguh, lampunya luar biasa. Bisa dilihat, nggak kelihatan sih. Tapi knalpotnya bukan standar, makanya suaranya berisik. Aku nggak tahu kalian dengar suara saya atau nggak. Ini dia, suaranya kayak gini nih, tahun 2012. Super macho. Itu oke lah. Segini dulu aja review dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like.
Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya buat nonton video saya selanjutnya, oke? Untuk review jalan, menyusul lah. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita jalan. Oke, itu dulu. Dadah. Assalamualaikum.